Kemarin kan datang udah motornya ini hari. Aku coba boleh nggak, Ma? Lama aja. Kita lagi nungguin Mama Cleo lagi masak, mau siapin makanan buat anak-anak juga. Habis beres-beres dia capek. Aku lagi cari waktu yang pas untuk minta izin mau coba motor yang baru. Cuman kayaknya sibuk banget, jadi harus pinter-pinter kalau nggak dapet izin, soalnya ya kita nggak bisa pergi. Coba kita mainkan bunyi piano yang romantis sedikit. Langsung bilang tumben, dia udah kenal banget gitu. Kalau aku tuh ngapa-ngapain, nyanyi atau apa, itu pasti ada maunya. Yuk kita minta izin. Ma, papa, kemarin kan datang udah motornya ini hari. Aku coba boleh nggak, Ma? Lama aja. Hujan-hujan begini. Dia di hujan mau kering dia tantangannya beda-beda. Eh, ngerti. Kan enggak ada perbolaan. Lapangan bola ditutup. Tapi aman kayak itu. Masker dan macam. Kan kita pakai helm, pakai apa masker, semuanya lengkap mah kalau ini, dan kita kan satu-satu, enggak ketemu. Protokolnya aman, jadi masuk main nanti semuanya kita jaga. Papa mau belajar dulu. Papa sih sebenarnya belum bisa, tapi mau nyoba kan hobi baru. Bella, pergilah. Gak ikhlas, gak enak. Ya pergilah. Kalau istri itu, kalau aku lebih baik kalau dia gak ikhlas, berat gitu, dia gak pergi. Karena nanti di jalan ada aja main yang gak enak gitu. Jadi ya udah. Gak ada. Loh iya bener. Apaan? Aku main bola berapa kali, nggak dapat izin cedera. Maksud? Nggak ada apa-apa cedera, kermal paha aku. Iya. Enggak, itu mah memang. Bedanya yang muda suami istri gitu mah harus dapat izin. Makanya aku bikin namanya SIM, surat izin, bukan mengemudi. Surat izin mama. Apa sih? Banyak kalau diizinkan. Pergi. Kalau diizinkan, pergi. Jangan pulang lagi. Mengusir. Thank you, Ma. Aku pergi dulu. Kenapa jangan jatuh? Hati-hati. Kalau jatuh itu namanya juga belajar, Ma. Kayak anak kecil gak tahu bersih kalau dia gak main kotor-kotor. Gak usah nambah kerjaanku dan pikiranku, oke? Okay? Loh, kok tambah? Ya, kalau ada apa-apa kan jatuh. Nambah. Ya, kalau jatuh itu kan bukan jatuh yang gimana, Ma. Ya, oke, okay, Ma. Sana, oke. Okay. Ya, thank okay. You. Bye-bye. Dah. Let's go. Dapat izin. Cing cing cing.
dua ya, karena satu CRF, satu lagi yang baru. Kita nanti mau coba satu di bawah driver gua. Nah, mau jalan sekarang. Let's go. Sampai sebenarnya gue mau ke jalur Rabah sama teman-teman selebriti gaspol, ada Darius, Vicky, Billy, tapi karena belum ada jadwal di sini seputaran, ternyata ada di Cipayung. Ini Cipayung ya? Cipayung. Apa namanya, Mas? ATV Adventure Indonesia. ATV Adventure Indonesia. Sebenarnya itu buat ATV, tapi sedang dibuat juga untuk jalur Trabas, tapi belum jadi. Kali ini ya kita cuman mau panas-panasin motor lah. Yang penting kita main dulu, nanti abis itu kita malah mau main ATV juga, gimana rasanya ya, let's go. Kita harus pakaian lengkap dulu, pakai safety semuanya supaya kalau ada apa-apa, kita bukan pro player, kita masih baru, jadi harus jaga keamanan dulu yang terutama ya. Oke, kita cobain dulu trayek singkat ini. Sono sini, kesini dulu ya, startnya sini. Oh, ini juga bisa ya? Oke deh, oke, kita jalan dulu. Kanan pak, bukan kiri, ke sana harusnya. Ini dong, ke sana harusnya pak. Apa? Iya. Ke sana boleh? Boleh, ke kanan terus puterin, nanti nembusnya sini. Sini doang. Hah? Puter-puter sini doang buat ATV pak. Iya, emang begitu pak.
gitu aja. Karena treknya pendek, sekarang kita mau coba ATV-nya dulu ya. Kita belum pernah juga main ini. Yang mana Mas? Sigi. Yang mana? Ah, ini gua begini aman. Aman. Langsung. Ah, ayo cepet. Ini enggak ada di rencana nih kita main ini, tapi kalian nih Lupin. Oh, ini apa gimana? Itu gigi 1 2 3. Sama. Yang belakang dia. Satunya kemana? Belakang semua 1 2 3. 1 2 3 ke belakang. Iya. Terus mau nurunin yang depan. Itu aja. Iya. Ini kopling. Iya. Berat banget. Bukan kopling, ini rem. Hah? Rem belakang, rem depan. Jadi kagak ada kopling. Oh, enggak ada. Iya. Jadi ini gas-gas aja. Iya. Ini starter aja sama rem. Oh, ini kayak. Oke. Berarti ini rem ya, rem belakang. Rem depan nih gasnya ini nih. Jebol. Ini apa ini? Gas. Oh, bukan ini. Bukan. Gas ini apa? Dia jebol. Itu enggak berfungsi tuh. Ini gasnya ini. Aku baru tahu, Pak. Oke. Kita nyoba lagi, tapi kali ini nyobanya ATV ya. Kita normalin dulu. Coba dulu. Malah main ATV, Pak. Seru. Ini anak motor, gua enggak pernah naik motor lagi. Ngepot mulu lo. Kejauhan beloknya, Pak. Ngebut. Kejauhan. Iya. Jatuh. Cobain dong. Gak jatuh, coba. Keren-keren. Oke guys, itu tadi kita cobain motornya, walaupun cuma sebentar, tapi kita udah tahu tenaganya, kita udah kenal motornya, jadi nanti bisa lebih yakin bawanya nanti di jalur ya. Tapi yang jelas kita juga punya pengalaman baru di sini, di Cipayung ada satu tempat ATV buat belajar, dan seru banget ternyata main ini. Tadi malah kita kebut-kebutan ya, kita lomba tadi ini kalah nih, naik motor padahal tiap hari nih. Nah sekarang kita mau pamit, terima kasih, jangan lupa subscribe terus channel kita Judika Duma Family, dan tunggu kita di jalur bersama selebritis Gaspol. Sampai jumpa.